Oke, teman-teman angler, selamat siang, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Kembali lagi dengan saya, Iku Pirates. Oke, teman-teman, pada kesempatan ini kita akan ada trip lagi ya. Saya posisinya berada di tempat wisata di Maelang. Jadi kawan, ini saya trip lagi bersama Bro Nanes. Mantap. Jadi kawan-kawan, kita rencananya akan mau trip ke Pulau Satu. Nah, kita zoom ke sana. Di sana dia kawan. Oke. Kita lanjut lagi ya, on the spot dulu kawan. Oke kawan, kita akan trip dulu. Di sini kami diantar ya. Seperti ini pemandangan di tempat wisata Maelang ini, tampak dari pantai ya teman-teman. Seperti ini kawan. Oke teman-teman, kita akan menuju ke pulau ini, Pulau Tiga di sana, dengan Kapten Omise ini. Omise, kita akan berangkat ke sana ya teman-teman. Gaskan. Tampak seperti ini pemandangannya. Tentu kita kira-kira 5 sampai 10 menit lagi akan sampai di pulau. Pulau 1, 2, 3. Oke teman-teman, di sini saya dan Bro Nanes sudah sampai di Pulau Satu, dan kita rencananya akan mancing di pinggiran-pinggiran sini. Kita menggunakan speedboat dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lamongondo ya. Jadi ya kawan, sangat indah di sini. Untuk air sangat jernih kawan, Pulau Satu ini. Oke, kita lanjut aja cari spot mancing kawan. Saya baru pertama kali datang sini dan saya baru mau coba-coba mancing di sini. Oke kawan, kita akan cari karang. Karang-karang dangkal. Kita menuju karang dangkal di sana dulu kawan. Pemandangan yang indah. Gimana, banyak air-air tak kurung kawan di sini. Mau coba-coba lu kawan. Oke kawan, kita akan coba spoon gotik dulu, 7,6 gram. Coba-coba di spot ini. Licin sekali ini kawan. Oke kawan, kita coba main spoon dulu kawan. Coba tahu spoon dapat cintanya di sini. Coba lempar. Duh, lepas. Aduh, terlepas. Gagal sampai ciki-ciki. Coba. Strike. Strike pertama. Amerika 4 jari. Kopi kri. Amis lagi. Wuhui. Mantap di Pulau Satu. Oke kawan, coba lagi ya di sini. Coba kawan. Strike. Wih, ya terlepas.
COD. Strike ulang. Ih, ya sabar. Ya, lepas lagi. Kang, apa ini? Coba ke sana. Strike. Kang, apa ini? Wuhuy. Ini tahu ikan apa ini? Ikan ini. Ini dia ikannya, kawan. Oke. Situ. Lagi nih kawan, tahu masih ada yang basah mbak. Ya. Oke teman-teman, tadi saya mancing, tapi saya putus ya kawan, di bawah ikan kerapu. Jadi untuk proses mancing saya tidak bisa lanjutkan ini kawan. Jadi kawan, saya mancing tadi di sana di pulau satu. Ini saya berdiri pasirnya, ini pasir timbul kawan. Mungkin kalau dia tinggi jadi pulau 0,1 ini kawan. Soalnya di sana ada pulau 1, 2, 3. Ini dia. Ini pas posisi air sedang surut, jadi pasirnya agak timbul ya kawan. Ini dia kawan. Pasir timbul ini di tengah-tengah kawan. Salah satu fenomena alam kalau air turun. Jadi di sana kawan. Sana saya jalan kaki dari sana terus ke sini, kira-kira setengah jam baru sampai di pasir timbul ini. Ini dia kawan, pasir timbulnya tampak terlihat pulau satu di sana tempat saya tadi. Oke kawan, pasir timbul ada di sana. Tada, saya sudah jalan ini kawan, ini kedalaman setengah meter kalau air surut ya, ke pulau satu bisa jalan kaki. Bagus juga untuk mancing moyor kawan. Selain pemandangannya indah, karang-karangnya masih bagus. Banyak juga ikan-ikan babon di sini kawan. Kawan, dapat pulau satu banyak bagannya. Jadi teman-teman yang mau mancing bisa mampir ke sini kawan. Satu, dua, pulau tiga. Oke teman-teman, ini dia hasilnya pulau satu sebelum putus PE ya. Maka Bupin Kapten Amerika, ini tahu kan apa yang namanya makan di sebelum voting tadi ya kawan. Menyimpang bro, saya mau lanjut. Oke, kita pulang dulu. Selamat tinggal pulau satu. See you next time.